Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channelnya Peternak Abal-Abal Salam satu hobi bagi para peternak Dimanapun Anda berada Sukses selalu dan sehat untuk sobat-sobat sekalian Terima kasih bagi subscriber yang udah selalu mendukung channel ini Agar semakin berkembang Tak lupa saya ingatkan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar pemberitahuan ada pada beranda sobat-sobat. Setelah video kali ini saya akan membahas atau sharing pengalaman saya kenapa ampas kelapa atau ampas tahu atau limbah-limbah yang lainnya itu harus dipermentasi dengan EM4. Karena dalam kemasan EM4 ini sudah terkandung tiga bakteri baik seperti yang sudah saya sebutkan di link video ini ya. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya fermentasi dengan E4, adalah contohnya ampas kelapa. Fungsinya intinya sebagai pengawetan pakan, karena ampas kelapa sendiri kalau dibiarkan terbuka di dalam karung atau di dalam wadah, itu biasanya ampas kelapa akan basi dan membusuk, kemudian timbul jamur ke hitam-hitaman, hijau ke hitam-hitamannya. Nah jamur tersebut adalah jamur patogen atau di sana banyak terkandung bakteri-bakteri patogen yang akan menghambat ternak kita ya. Makanya perlu kita fermentasi dan setelah dipermentasi sifatnya itu tidak akan panas karena kalau dibiarkan terbuka itu ampas kelapa akan menjadi panas dan berjamur tapi kalau dipermentasi itu sifatnya akan dingin dan itu bisa awet bertahan berbulan-bulan tergantung pemberian dari ampas kelapa ini terhadap ternak kita ya uh, saya di sini ternak ayam jadi saya memanfaatkan ampas kelapa dan limbah pasar yang sudah saya fermentasi tapi uh, saya akan hanya perlihatkan untuk limbah pasar karena Sebenarnya limbah pasar sudah saya bahas di sini ya tentang limbah pasar. Nah, ini adalah contoh limbah pasar yang saya fermentasi dengan ampas kelapa. Contohnya seperti ini ya. Kalau dari limbah pasar biasanya baunya bau asam, tidak berbau alkohol. Karena yang terkandung di sana itu berbeda ya tidak terlalu banyak glukosanya sehingga baunya tidak berbau alkohol tapi berbau asam itu sama saja seperti dipermentasi ini kalau istilah Sundanya sama seperti urab ya seperti urab gak tahu kalau bahasa Indonesia ya nah ini saya fermentasi baru satu hari satu hari dan ternyata ya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa kalau dipermentasi itu sama dengan dikukus. Hanya bedanya kalau dikukus dibiarkan terbuka itu hanya awet 1 sampai 2 hari, ya. Tapi kalau dipermentasi ini bisa awet berbulan-bulan. Istilahnya seperti silase seperti itu ya. Permentasi jerami juga bisa, sebenarnya apapun bisa dipermentasi dengan menggunakan EM4 ini. Jadi Sekali lagi saya ingatkan untuk M4 ini manfaatnya, terus kandungannya, terus uh, tentang uh, baik tidaknya untuk ternak. Sobat-sobat bisa lihat seperti yang sudah saya uh, tunjukkan di video ini ya. Oke. Okay. Sekarang kita lihat uh, fermentasi ampas kelapa yang sudah saya fermentasi dan dengan EM4 peternakan ya. Jadi seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, EM4 itu ada beberapa jenis. EM4 peternakan, EM4 perikanan, EM4 dekomposer dan EM4 pertanian ya. Tapi untuk peternakan khusus menggunakan warna coklat ya. Nah, ini hasilnya. Hasilnya seperti ini. Nanti lambat laun ini akan berubah warna, tidak lagi putih. Lama kelamaan akan berubah warna, tidak lagi putih, tapi uh, semakin lama ini uh, baunya semakin berbau tape, ya, seperti bau roti kayak gitu. Nah, kenapa saya kasih tahu ke peternak, karena saya mengalami... Uh, Ayam jika di, tidak dipermentasi itu kan eh, timbul jamur ya. Nah itu saya pernah aplikasikan ke ayam, ternyata si ayam itu daya tahan tubuhnya berkurang ya, malah agak sakit seperti itu. Itu akibat dari jamur-jamur tadi ya. Makanya ini harus dipermentasi terlebih dahulu sebelum diberikan kepada ayam ya. Jadi semua limbah, terutama limbah pasar itu harus dipermentasi ya karena di pasar itu kan bercampur aduk dengan kotoran-kotoran dengan segala macam ya sudah nempel pula itu lalat rumah dan lalat hijaunya ya jarang sekali ditemukan di pasar jadi populasi di pasar itu kebanyakan lalat rumah dan lalat hijau kalau ini ini adalah lalat BSF yang sudah saya budidayakan ya. Kalau ini bentuknya pun berbeda. Silakan sobat-sobat lihat di googling ya. Itu lalat BSF seperti apa. Nah makanya setiap limbah perlu dipermentasi dengan EM4 agar ternak kita menjadi sehat karena kandungan eh, dalam kemasan EM4 itu sudah terbukti dan sudah ada nomornya ya. Ini nomor sudah diterbitkan dengan oleh ini peternakan ya Kementerian RI ya Kementerian RI ini jadi sudah sangat jelas ini bisa digunakan untuk kalangan skala besar skala kecil ataupun menengah ini baik digunakan untuk ternak kita terutama kita memelihara ayam ya jadi manfaat dipermentasi itu juga selain yang tadi saya sebutkan ini sebagai pengurang kotoran ternak ya baunya. Pengurang bau kotoran ternak. Jadi kotoran ternak itu tidak menyengat, coba saja dibuktikan. Sobat-sobat memakai EM4 yang dipermentasi apapun bahannya, dipermentasi nanti kotoran ternaknya akan berbeda ya baunya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya. Dan <tuh> bisa mendukung pada perenakan sobat-sobat sekalian. Ini ayam saya kebetulan tinggal sedikit, jadi kurang perawatan dari sayanya itu cuma dikasih makan siang sama sore saja malamnya pun jarang jadi seperti inilah kalau peternak eh, tidak memeliharanya dengan benar ya nah seperti itu jadi pada sobat-sobat yang mudah-mudahan eh, mentalnya pada kuat dan bisa terus tetap berkarya ya untuk peternakannya masing-masing salam sukses bagi para peternak dimanapun anda berada jangan lupa like videonya, share, komen-komen, dan salam satu hobi peternak abal-abal.